Apakah boleh memberikan kepada yatim? Jangan sampai datang ke Masjid Al-Azhar, Pak. Saya termasuk bagian mustahil zakat, punya utang. Apa utangnya? Kredit motor belum lunas, itu ya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh orang-orang yang punya sifat khasyah kepada Allah itu hanyalah dari kalangan ulama. Saya pernah sampaikan kalau ada di dalam Al-Qur'an atau hadis kalimat yang dibuka dengan kata innama, maka hukumnya di ilmu nahwu itu disebut dengan adatul hasri, huruf pembatas, di sifatnya terbatas hanya pada kalangan itu saja, tidak keluar dari kalangan yang dibincangkan. Dikala Allah membuka ayatnya, kalimatnya dengan kata innama, berarti hukumnya terbatas pada informasi di ayat itu saja, tidak boleh keluar dari situ. Misal saya ambil padanannya dulu, Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-60 tentang penerima zakat. Mustahik zakat itu ada 8 golongan, ya. Innamas sadaqatu lil fuqara, satu, wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir niqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Apakah boleh keluar dari 8 golongan ini? Boleh enggak saya menyalurkan zakat di luar 8 golongan ini? Kata para ulama enggak boleh. Kenapa? Karena ayatnya dibuka dengan innama adatul hasri, dibatasi kepada 8 golongan ini. Karena itu terjemahannya dikatakan zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada 8 golongan ini. Di luar 8 golongan enggak boleh. Ya, fakir, miskin, amilin 'alaiha, amilin 'alaiha pakai 'ala. Bukan sekedar amilin, ada amilin 'alaiha, itu beda. Kalau amilin yang terlibat dalam pengelolaan zakat saja, tapi mungkin nyambi. Ya, misal dia bekerja tapi iseng-iseng pengen ikut bantu-bantu untuk ngelola zakat, itu amilin. Tapi kalau 'ala, harfu tarkiz, tarkiz. Jadi dia memang fokus untuk mengumpulkan zakat, tidak bekerja yang lain. Masuk di panitia, dia bantu di situ aja, pekerjaannya di situ, tidak ada yang lainnya. Karena tidak ada pekerjaan lain, dia bantu fokus di situ, maka boleh dia mendapatkan bagian dari zakat itu secara profesional, sesuai dengan kadar pekerjaannya. Silakan berikan. Ya, wal mu'allafati qulubuhum, 4. Wa fir niqab, 5. Wal gharimin, ingat, gharimin bukan dainin. Di terjemahan diartikan orang punya utang. Orang punya utang itu ada dua. Ada dainin, ada gharimin. Gharimin, orang-orang yang punya utang, yang utang-utangnya itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan fi sabilillah. Ya, tadinya punya usaha bagus, dia support ke masjid, bantu, dia katakan saya tanggung nih biaya masjid nanti 1 miliar, tidak apa-apa saya tanggung. Tiba-tiba dia terlibat satu persoalan, bangkrut kemudian perusahaannya, ya, terlibat banyak utang dalam aktivitas pekerjaannya. Jangankan untuk bantu masjid, untuk kehidupannya pun sulit. Maka boleh diberikan bagian dari zakat itu untuk bantu dia, tuh gharimin. Ya, kalau dainin itu umum sifatnya. Kredit motor, dain. Kredit mobil, dain. Kredit rumah, dainin. Ya, punya utang. Jangan sampai datang ke Masjid Al-Azhar, Pak. Saya termasuk bagian mustahil zakat, punya utang. Apa utangnya? Kredit motor belum lunas itu ya. Itu enggak masuk. Wa fi sabilillah. Yang ke-8, ibnus sabil. 8 ini saja. Yatim tidak ada di sini. Ya, apakah boleh memberikan kepada yatim? Kalau punya sifat 8 ini yatimnya, silakan. Yatim fakir, boleh. Yatim miskin, boleh. Yatim kaya, tidak. Jelas ya? Jadi 8 golongan ini saja. Kembalikan ke kitab ini. Jadi kalau ada kemudian kalimat dibuka dengan innama, maka hukumnya terbatas di hukum itu saja.